Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang mulia dan yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Gebang Purworejo, Al-Habib Al-Ustadz Hasan bin Aqil Al-Ba'bud beserta duriahnya, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Al-Iman Al-Mukarom Romo Kiai Mukhlas beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Mudir Ma'had Ali Al-Iman Bapak Nasruddin SPDI MSI, yang kami hormati Kepala MA Al-Iman Bapak Abdul Ghafir Muslim SIP MPD, yang kami hormati Kepala MTS Al-Iman Bapak Yasrif MPD, yang kami hormati Kepala MTS Al-Iman 02 Bapak Muhammad Mafatihuddin MPD, yang kami hormati Kepala MI Al-Iman Ibu Astriani Restiahari MPDI, yang kami hormati Kepala RA Al-Imam Ibu Martina SPD, yang kami hormati Wali Santri Wisudawan dan Wisudawati, yang kami banggakan segenap wisudawan dan wisudawati hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita dapat menghadiri prosesi wisuda khataman tafsir Jalalain Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Iman tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat wal afiat bi qaulina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua, sholawat dan salam semoga tetap terhaturkan keharibaan agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, perkenankan kami membacakan rangkaian acara wisuda khataman tafsir Jalalain Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Iman tahun pelajaran 2020-2021 yang dilaksanakan pada hari Ahad 21 Sya'ban 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 4 April 2021 Masehi sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Kepala Madrasah Aliyah Al-Iman. Dilanjutkan sambutan yang kedua, sambutan atas nama Dhurriyah. Merupakan acara yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Iman. Acara yang kelima,
prosesi wisuda. Acara yang keenam, sambutan sekaligus mau'idhoh hasanah dan doa. 7. Penutup. Demikianlah rangkaian acara yang akan berlangsung pada pagi siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara kita yang pertama dengan bacaan Al-Fatihah. Liridha illahi ta'ala wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga acara berjalan dengan lancar dan membawa berkah kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disenandungkan oleh Adinda Wahidatun Nuril Ulia. Kepada Adinda Wahidatun Nuril Ulia, kami persilakan. وَإِنْ قَالَ مُوسَى
Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Barakallahu lana wa lakum bi barakatil Qur'anil Karim. Merupakan acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Iman kepada Bapak Abdul Khafir Muslim SIP MPD. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Wassalamu ala asrafil mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati, pengasuh pondok pesantren Al-Iman sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Iman, panjenenganipun Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Hasan Agil Al-Ma'bud wa ahli baitihi, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Al-Iman, panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Mukhlas, ugi sedaya jajaran kepengurusannya. Ingkang kawula hormati Mudir Ma'had Ali, panjenenganipun Bapak Nasruddin SPDI MSI. Ingkang kawula hormati Kepala MTS Al-Iman, panjenenganipun Bapak Yasrif MPD. Ingkang kawula hormati Kepala MTS Al-Iman 02, panjenenganipun Bapak Muhammad Mafatihuddin MPD. Ingkang kawula hormati Kepala MI Al-Iman, panjenenganipun Ibu Astriani Restiahari MPDI. Ingkang kawula hormati Kepala Raudhatul Atfal Al-Iman Ibu Martina SPD. Ingkang kawula hormati segenap wali santri khotimin khotimat Tafsir Jalalain ingkang rawuh wonten ing kesempatan siang punika. Hadirin awal hadirat ingkang kawula hormati, adeg jumantoko kawula wonten ing mriki panggenan aminangkani wakil saking segenap Dewan Guru Madrasah Aliyah. Ananging saderengipun matur langkung rumiyin, monggo kita dherekaken muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala atas ridho taufik hidayah sehingga wonten ing kesempatan enjing siang punika kita waget makempal sarengan kanthi mboten manggi aral sepenggal punapa. Kasukuran punika monggo kita sarengan ikraraken kanthi wawasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam mugi kunjuk katur dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita antu-antu sapangatipun wiwit dunya dumugi akhirat, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, peserta didik santri pasca Madrasah Aliyah yang kami banggakan, pada kesempatan pagi hari ini yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas nama yang dikeluarkan di Lembaga Pendidikan Al-Iman khususnya Madrasah Aliyah, utamanya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Hasan Agil Ma'bud berserta keluarga yang selama ini telah memberikan banyak pelajaran sebagai bekal kami di dalam mengarungi kehidupan ini, khususnya bekal pendidikan selama menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Iman. Tentunya amanah yang telah diberikan oleh para wali santri kepada kami melalui Al-Mukarram, kami selaku yang diberi amanah mewakili dari jajaran Dewan Guru selama 3 tahun dalam mendidik peserta didik mulai dari kelas 10 hingga kelas 12, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, kami atas nama wakil mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa peserta didik ini sebetulnya lulusan tahun pelajaran 2019-2020, akan tetapi karena kondisi alam semesta yang sedang mengalami pancaroba, tepatnya dimulai pada bulan Maret tahun 2020. Kami masih ingat pada saat itu perjalanan kelas 3 Aliyah khususnya
kurang satu minggu menghadapi ujian akhir nasional. Tiba-tiba ada pemberitahuan dari pemerintah melalui dinas pendidikan maupun melalui kantor Kementerian Agama, yang mana bahwa untuk kegiatan ujian nasional ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Rangkaian kegiatan ujian pada saat itu, peserta didik tahun 2020 mulai kegiatan ujian akhir madrasah. Ujian akhir madrasah berstandar nasional, semuanya telah dilalui dengan baik tanpa ada aral suatu apapun. Tinggal gongnya adalah ujian nasional. Namun demikian, karena adanya pandemi COVID-19, maka kegiatan yang sudah teranggendakan dengan baik tersebut akhirnya ambiar losdol. Hadirin yang kami hormati, sejalan dengan perkembangan waktu, pendidikan adalah modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari undang-undang pendidikan tersebut, maka di tengah pandemi, kami beserta pengasuh dan pengurus Yayasan Al-Iman pada saat itu menjelang haflah 2020, kita nyatakan bahwa kegiatan KBM di Al-Iman tetap berjalan sebagaimana biasanya, tentunya dengan berstandar pada protokol kesehatan. Dan satu bukti, alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan barokahnya doa para masyayikh, maka di tengah suasana Covid ini, Al-Iman pada khususnya dapat menorehkan banyak prestasi dan mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satu contoh yang paling aktual adalah di tengah-tengah pandemi, dengan berdirinya, diloloskannya izin operasional yang pertama untuk izin operasional pendirian Ma'had Ali atau perguruan tinggi yang berbasis pesantren dengan mengkaji kitab-kitab kuning. Alhamdulillah bahwa Ma'had Ali Al-Iman dengan konsentrasi tafsir dan ilmu tafsir secara yuridis formal sudah dinyatakan menjadi bagian dari lembaga pendidikan formal untuk tingkat perguruan tinggi. Tepuk tangan untuk Ma'had Ali Al-Iman. Yang kedua kalinya, dikarenakan animo masyarakat melihat perkembangan dan kualitas hasil produk dari lembaga pendidikan Al-Iman, maka pada tahun 2020 dengan banyak pertimbangan dan dengan kuota MTS yang melebihi kapasitas, karena sudah melebihi dari ambang batas maksimal 1.200, maka pada tahun 2020 di tengah pandemi COVID, kita berupaya akhirnya dengan jerih payah bersama, lahirlah yang namanya Madrasah Al-Iman 02 dan sudah resmi menjadi bagian dari lembaga pendidikan Al-Iman. Tepuk tangan lagi. Dan ini yang terakhir. Alhamdulillah, Aliyah karena konsisten di dalam mengawal pendidikan pada saat pandemi ini, bahwa MA Al-Iman, mohon untuk bisa ditampilkan. Nuwun sewu untuk Bapak Ibu Wali Santri Khotimin Wisudawan yang kami hormati. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait berita terbaru, karena kami itu menjalankan apa yang disampaikan para salafus salih, al-muhafadzatu ala qadimis salih wal ahdu bil jadidil aswah. Kita selalu berinovasi untuk selalu mengembangkan dunia pendidikan. Alhamdulillah di tengah suasana COVID,
MA Al-Iman tahun ini, tahun 2021, tahun pelajaran 2021-2022, dinyatakan sebagai madrasah unggulan di Indonesia dari 39 madrasah unggulan se-Indonesia. Apa yang menjadi unggulan dari MA Al-Iman adalah satu, kita selalu konsisten bahwa santri-santri Al-Iman itu datang ke pondok, datang nyantri niat dari rumah, tidak ada yang niat sekolah, tapi niatnya ngaji. Maka saya sebelum menyampaikan ini, terutama nuwun sewu untuk bapak ibu para wali santri yang kemarin barangkali masih punya rasa bertanya-tanya terkait hikmah satu tahun. Kalau hanya satu tahun itu belum seberapa. Kami menceritakan sedikit nuwun sewu Man Fakih, agar orang tua itu termotivasi dan anak-anak ini tidak berkecil hati hilangnya kesempatan akademis satu tahun. Saat itu tahun 99, saya itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Dori, dengan Pak Mukhlas dan Pak Yasrib, mengenang tahun 99 pada saat Khataman Tafsir Jalalain yang membuat panggung sendiri dan berada di bawah pohon pelem karena lokasinya hanya di Wetan Dalem. Pada saat itu payunya hanya berupa deklit warna oranye dicagak pring. Pada saat hembusan angin itu datang, maka pring itu jatuh dan menimpa para khotimin. Luar biasa perjuangan kita. Pada saat itu habis kataman kurang lebih 20 santri ditimbali Al-Mukarram. Dawuh Al-Mukarram, kami diminta untuk khidmah minimal 2 tahun. Kalimat yang disampaikan ngendikane Al-Mukarram bahwa khidmah 2 tahun itu nilainya lebih besar dibandingkan mengikuti pendidikan 6 tahun bagi yang dari MTS dan 4 tahun yang dari SP. Pada saat itu 20 anak yang ditunjuk, ada sebagian yang grundel dan lain sebagainya. Tapi saya pada saat itu meyakini bahwa guru jauh lebih tahu apa yang terbaik buat muridnya. Dan ternyata terbukti setelah kami berada di pesantren khidmah kurang lebih, karena saya itu dari SP sehingga hanya 4 tahun, yang semula jatahnya hanya 2 tahun, ternyata kami bisa bertahan sampai 5 tahun. Dan pada saat saya pribadi pulang, ternyata pulangnya itu sudah komplit. Karena saya pulang ke rumah itu sudah membawa istri. Sehingga ini adalah saya itu sudah khatam komplit, khatam tafsir, yo khatam sempurna membawa istri, dan sekarang sudah beranak pinak 6, alhamdulillah. Ini sekedar intermezzo agar orang tua itu jangan ragu apa yang dikersake bapa guru, ikuti. Karena ini adalah barokah yang luar biasa. Dan saya sendiri tidak membayangkan kalau akhirnya menjadi bagian dari yang berdiri di hadapan para hadirin. Karena pada saat itu ya mung anane nderek guru, dan nderek guru tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita fokus kembali kepada sejarah berdirinya MAPK. Bahwa MAPK ini adalah Madrasah Aliyah Program Khusus, yang salah satunya bahwa di Jawa Tengah tahun ini ditetapkan 5 dari 39 yang ada di Indonesia. Dari 5 yang ditetapkan menjadi aliyah unggulan, salah satunya adalah Madrasah Aliyah Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. Langsung masuk ke profil MA Al-Iman Bulus. Oh, Mas, balik ke tadi dulu. Saya ceritakan sedikit. Niki kula wekdali pinten menit, Wan? Bebas nggih. Nggih. Gratis mawon mboten napa-napa, Wan, nggih. Sing penting kula mumpung ana kesempatan, kala-kala tampil cah desa nang ngarep ngono lho. Ini ora dadi kepala ya ora ni kesempatan kon tampil nang ngarep.
Bapak Ibu, ini adalah gambar bagaimana pada saat itu di tengah suasana COVID, kami yang pertama menghadap dengan Direktur KSKK. Ini yang kami mendapatkan ibaratnya mukjizat luar biasa. Pada saat itu kami mencoba mengajukan izin operasional untuk pendirian madrasah program khusus dengan keunggulan MAPK. Pada saat itu kami sowan kepada Direktur KSKK Bapak Dr. Ahmad Rofiq MA. Kami ditantang pada saat itu, apa yang saudara bisa jual sehingga saudara mengatakan bahwa madrasah saudara layak untuk dijadikan sebagai madrasah unggulan. Pada saat itu kami spontan menjawab, Olimpiade kompetisi sains madrasah, kami akan tembus pada juara nasional. Di saat itu saya sendiri sebetulnya agak ragu di dalam hati, karena dalam perlombaan tingkat apapun, terutama yang berbasis umum, jangankan kesampai nasional, provinsi wae ora tahu menang. Tapi sepulang dari Jakarta, kami kumpulkan para guru-guru, kami upayakan yang namanya kompetisi sains madrasah. Kita tidak menggunakan yang namanya istilahnya tim dari luar, di luar Al-Iman tidak, tapi kita menggunakan tim lokal, memaksimalkan guru-guru yang ada. Alhamdulillah, ternyata santri MA Al-Iman Mas Arifuddin menjadi peraih medali emas untuk kompetisi sains madrasah tingkat nasional dalam kejuaraan bidang fisika. Tepuk tangan. Jadi anak Al-Iman seperti ngendikane Al-Mukarrom, nek bulus kok juara maca kitab aku ragu munfir. Tapi nek kok juara fisika, juara kimia, juara matematika, ini adalah rahmat fadilah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk MA Al-Iman. Ini kita sowan ke Jakarta. Pada saat itu kita ngiras-ngirus Wan Fakih, karena kebetulan kita diminta untuk mengambil izin operasional Ma'had Ali. Kita berumbungan pada saat itu karena di tengah suasana COVID, berangkatnya malam, satu rombongan dengan kru, akhirnya kita bermalam di Bandung alias Banglundung. Jadi kita tidurnya bukan di hotel Bapak Ibu, tapi kita tidurnya di Bandung alias Banglundung. Lanjut. Dalam rangka mempersiapkan, kita juga Kang Sukawruh ke satu-satunya MAPK yang dibiayai negara, namanya MAN 1 Surakarta. Kita ke sana pada tanggal 12 September 2020. Lanjut, Mas. Karena melihat keseriusannya MA Al-Iman, akhirnya di tengah suasana COVID yang mencekam, kami berupaya untuk meyakinkan kepada para pihak. Akhirnya dilakukan yang namanya visitasi. Apa bener MA Al-Iman, Pondok Pesantren Al-Iman kuwi ana murite, ana kegiatane, kurikulume mampu untuk dijadikan sebagai madrasah unggulan di Indonesia. Satu bukti kunjungan dari pertama kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Ini pada tanggal 18 September 2020. Lanjut. Yang kedua, utusan dari Direktorat KSKK Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Saat itu dihadiri oleh Kasubdit Kurikulum Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah MBD, dan didampingi oleh Kasih Kurikulum Bapak Dr. Suwardi MBD. Bapak Dr. Ahmad itu aslinya Malang, Bapak Dr. Suwardi itu aslinya Sulawesi, tapi kayaknya Bujang Kesuma netik jenenge wae Suwardi.
Lanjut, Mas. Nah, ini yang paling mengasihkan ini. Pada saat itu pergantian kepala kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sudah didatangi oleh utusan dari Kanwil, sudah didatangi oleh utusan dari pusat. Pak Kanwil yang baru ternyata kayaknya belum yakin. Tidak salah, nah ini 18 Desember. September, Oktober, November, Desember. Desember, harinya hari Jumat, di tengah rintik hujan, hari terakhir menjelang kepulangan santri akhir semester. 18 Desember 2020, Bapak Ahmad Mustangin SHMH, selaku Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dalam perjalanannya akhirnya rawuh di MA Aliman. Pada saat itu yang bersangkutan agendanya 30 menit. Karena kebetulan hari Jumat, beliau kepengin Jumatan di sini. Melihat ribuan santri yang hadir Jumatan di tanah lapang ini, maka hanya kalimat zikir yang keluar dari lesannya Pak Kepala Kanwil Jawa Tengah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Akhirnya Pak Kanwil tidak berani sholat di masjid dan minta ruangan khusus. Kita sediakan ruangan khusus di ruangan lempit itu dengan standar protokol COVID. Radi foto, Mas. Sing putune. Nah, ini. Padahal aslinya ya pancen ra ono ruangan. Maka kita sediakan ruangan itu. Niku aslinya ruangan yang selama ini digunakan untuk guru-guru MA Aliman karena kondisi. Selalu kami ingat pesan bahwa keberhasilan lembaga akan ditandai oleh dua hal. Yang pertama adalah prestasi, yang kedua adalah prasasti. Kita saat ini secara prasasti, secara gedung, sarana-prasarana belum bisa dikatakan cukup. Akan tetapi secara prestasi dapat kita unggulkan, dapat kita sandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Selanjutnya, monggo Mas, lanjut. Ah, lanjut. Rakasuwen, kula wis keringete wis lumayan. Nah, sekarang mengapa ada MAPK? Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa MAPK ini nanti adalah program khusus, program spesial yang bahasa pengantar sehari-hari akan menggunakan bilingual atau yang kita dengan namanya English language and Arabic language. Ngertos arti ini mboten nggih? Ngagem bahasa Inggris nganggo istilah yes or no, dan ngagem bahasa Arab naam amla. Jadi assalamualaikum masluk ya akhi, sabahul khair, ada good morning. Niku bahasa Inggris dan bahasa Arab. Mulane kula nggih belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Walaupun kula saat melanjutkan S2 niku kula nggih TOEFL-nya dapat 450. Tapi saat niki sing apal namung 3 kosakata, yes or no. Jadi ya atau tidak. Lumayan ana sing nyantel. Daripada orang. Lanjut. Niki kula nek ditunggoni Wan Fakih niku semangat. Jadi onten sing nguat-nguati mentale kula. Lah ini salah satunya untuk seleksi tahun ini MAPK kita negosiasi dengan Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Kita alhamdulillah Wan diberi kuota 2 kelas. Yang satu kelas ini berisi 24 putra, satu kelasnya 24 putri. Maka hasil kemarin jajak pendapat dari MTS produk kita, untuk tahun ini seleksinya kita masih menggunakan lokal.
artinya belum bersaing secara nasional. Untuk tahun depan seleksinya sudah melalui Jakarta, sehingga nanti yang mengikuti seleksi bisa seantero lulusan SMP MTs se-Indonesia, tidak hanya produk MTs Al-Iman. Dan saya tadi lupa, ternyata yang menjadi sekolah unggulan tidak hanya MA-nya, MTs kita kemarin karena mengikuti riset dan masuk final nasional dari 3.500 MTs negeri dan swasta se-Indonesia. MTs Al-Iman masuk 5 besar, maka MTs Al-Iman juga dinyatakan sebagai MTs unggulan bidang riset atau penelitian. Sehingga tahun ini dua-duanya maju bareng, MTs MA Al-Iman dinyatakan sebagai madrasah unggulan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Lanjut. Nah, niki termasuk ingkang ngampu tafsir Jalalain di Madrasah Aliyah panjenenganipun Al Mukarrom Al Habib Muhammad Faqih Muqaddam Al Ba'bud. Ngampu tafsir Jalalain. Lanjut lagi. Tang. Lah ini Bapak Ibu, khusus untuk yang MAPK kita juga sediakan asrama khusus agar terpantau di dalam kesehariannya, terutama menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Yang terakhir kemarin dikunjungi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, beliau Bapak Dr. Andes Fathur Rahman MPD, kan Kemenag yang baru. Ada lagi Mas? Nah ini kunjungan ke Al Mukarrom. Kondisi terakhir jumlah peserta didik MA Al Iman. Asli ini omong unggulan-unggulan ke murite piro. Saya muda apa saya mudun? Aja mung kepalane omongin gedadul tok. Ngoten tok? Jenengan penasaran. Iki nomor piro ya, Mas? Maklum wis rada tuwa nih. Kita cek data terakhir 3 tahun atau 4 tahun terakhir. Pada tahun 2017-2018 jumlah siswa kita 879. Pada tahun berikutnya naik menjadi 947. Pada tahun berikutnya 2019-2020 naik menjadi 992. Naik lagi sekarang menjadi 1005. Artinya apa? Bahwa animo masyarakat dengan lembaga pendidikan yang berada di MA Al-Iman selalu grafiknya naik. Ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Al-Iman berdaya saing tinggi dan melahirkan lulusan-lulusan kompeten yang berkualitas. Lanjut Mas. Bukti-bukti yang juara. Langsung ngon juara wae Mas. Niki yang juara-juara insya Allah besok pada hari khusus yang Aliyah akan kita berikan apresiasi pada malam Selasa. Untuk yang tingkat RA, MI, MTs akan kita berikan apresiasi Senin besok pagi. Total Al-Iman ini di tengah Covid ternyata yang bertatap muka, sing gurune rawuh murite padha nang madrasah, gurune rawuh nang madrasah, membuktikan bahwa lembaga pendidikan Al-Iman konsisten mengadakan tatap muka, melahirkan kualitas, akhirnya dibuktikan dengan juara-juara pada saat mengikuti kompetisi. Ini Mas Arifuddin sekarang kelas 2 MA. Musuhnya itu
rata-rata kelas 3 di Indonesia. Ternyata yang mengikuti itu tidak hanya MA, juga SMA, karena terbuka. Pesertanya kalau tidak salah itu ada 12.000 se-Indonesia. Ternyata yang mendapatkan medali emas adalah Mas Arifuddin. Ini masuk berita nasional, masuk berita koran Suara Merdeka, masuk berita di Kompas. Apa yang menyebabkan Mas Arifuddin ini masuk berita? Mas Arifuddin ini anak yatim piatu, anak yatim. Sejak kecil ditinggalkan bapaknya, ibunya untuk membiayai yang menjadi ART di Jakarta. Tapi semangatnya luar biasa. Semangat ngaji mulai dari MTS Al-Iman. Sampai akhirnya sekarang duduk di bangku MA Al-Iman. Anak yatim yang setiap bulan terkadang kirimannya telat, tapi mempunyai semangat yang luar biasa. Kenapa saya terharu? Tiba-tiba saya ingat simbok saya. Sama seperti ini. Dulu saya habis kataman, simbok saya dipanggil oleh yang kuasa tahun 99. Sehingga saya saat membayangkan Mas Arifuddin yang berangkat ke pondok, sudah tidak punya orang tua, ditinggalkan bapaknya sejak dari kecil, dan ibunya sampai sekarang menjadi single parent, menjadi ART di Jakarta. Tapi lihat, Mas Arifuddin membuktikan bahwa jerih payah orang tua tidak sia-sia. Tidak hanya pinter umumnya yang bersangkutan, kitabnya juga juara. Tepuk tangan. Nuwun sewu Bapak Ibu. Niki kula mboten acting, ini tulus keluar dari hati sanubari kula. Saya membayangkan bagaimana bangganya bapaknya yang sudah di alam baka sana. Ini adalah anak-anak kita yang mendapatkan juara di tingkat nasional. Ini acara juara nasional. Tidak hanya juara tingkat kecamatan, apalagi hanya tingkat RT. MA Al-Iman adalah MA yang berkualitas, tidak MA yang kaleng-kaleng atau ecek-ecek. Lanjut. Nah niki, dikira kepala niki anak ayo ora juara. Alhamdulillah, saya selaku orang tua juga mendorong akan menjadi naif, menjadi lucu. Bapak nih bisa melahirkan juara dari anak didiknya, nek anake dhewe ora tampil nang panggung. Ini yang baju merah, yang cantik dengan nama unik, Anggita Putri Perdana, niki barepe kula nggih santri di MA Al-Iman jurusan IPA. Tak promosokke. Sapa ngerti sesuk ana sing pengen dadi mantune nyong. Dadi mantu kula niku gampang, sing penting anggur lolos maca takrib. Bisa nyarai tafsir Jalalain, kula sing nyimak lolos kuwi tak dadekake mantu. Nek maca takrib kok blek-blekku wis bali. Ora usah pisan-pisan medhek. Weh, yo digedhekake po pamer. Yo mau wis nangis iki yo guyu-guyu barang ngono to. Masa nangis terus. Nuwun sewu Pak Mukhlas. Rada intermeso Pak Mukhlas. Lanjut. Kejuaraan online lagi ini totalnya untuk MA Al-Iman di tahun Covid pandemi mendapatkan total 67. Subhanallah, 67 untuk MA Al-Iman. Gurunya ini tadi yang Mas Wahid sebagai pembawa acara menjadi juara guru berprestasi dalam rangka hari ulang tahun
Kementerian Agama khususnya di tingkat Kabupaten Purworejo. Juara pinten Pak Wahid? Juara dua. Juara dua. Yang guru matematikanya juara satu. Jadi gurune ya berprestasi. Kepalane juara piro? Rata kandhake tak darani pamer. Oh, padahal kula niku mboten pamer lho. Mung niate jenengan niku meneh saya mantep. Nek nang bulus ku ya iso apa-apa, apa-apa hi iso. Ngoten lho. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, Bapak Abdul Ghafir Muslim SIP MPD dihaturkan terima kasih. Sambutan yang kedua, yakni sambutan atas nama dzurriyah kepada yang kami muliakan Al Habib Muhammad Faqih Muqaddam Ba'abud, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang mulia, yang kami muliakan, yang kita bersama-sama takdimi panjenenganipun Al Ustadz Hasan bin Agil Ba'bud selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Iman Bulus Gebang Purworejo. Yang kami muliakan Kiai Muhammad Mukhlas beserta jajaran kepengurusannya selaku Ketua Yayasan Al Iman Bulus Gebang Purworejo. Yang kami muliakan pula Mudir Ma'had Ali Al-Iman Bapak Nasruddin SPDI MSI. Yang kami muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Al-Iman Bulus Gebang Purworejo yang baru saja memberikan sambutan yang sangat luar biasa, fenomenal dan penuh mendramatisir suasana, Bapak Abdul Ghafir Muslim SIP. Yang kami muliakan pula Bapak Kepala MTS Al-Iman Bapak Yasrif MPDI. Yang kami muliakan Bapak Kepala MTS 2 Bapak Muhammad Mafatihuddin MPD. Tidak lupa yang kami muliakan Kepala MI Al-Iman Ibu Astriani Restiahari MPDI. Kami muliakan pula Ibu Kepala RA Al-Iman Ibu Martina SPD. Serta tidak lupa yang kami banggakan kepada peserta wisuda Jalalain putra maupun putri. Yang kami banggakan, tidak lupa yang kami muliakan seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu wali,
santri daripada peserta jalalain putra maupun putri. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah kita dapat berkumpul dalam suatu tempat, dalam suatu acara yang insya Allah barokah dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca kalimatut tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sudah banyak pemaparan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafir selaku Kepala MA Madrasah Aliyah Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. Kemudian yang ingin saya sampaikan sebagai penambahan saja, bahwa di Pondok Pesantren Al-Iman tidak hanya dilaksanakan program pendidikan formal, tetapi juga dilaksanakan pendidikan non-formal. Di antaranya tentu panjenengan sedoyo bertanya-tanya, setelah tamat daripada MA Al-Iman Bulus, kemudian ada program wajib khidmah 1 tahun, kemudian anak saya apa kegiatannya? Ini yang ingin saya sampaikan, setelah selesai pendidikan MA Aliyah Madrasah Aliyah Al-Iman Bulus Gebang Purworejo, Al-Iman menyelenggarakan 2 pendidikan, dan itu bisa menjadi pilihan bagi Bapak Ibu sekalian. Pilihan yang pertama tadi sudah disampaikan Bapak Abdul Ghafir, yaitu melanjutkan ke Ma'had Ali ingkang dipun sepui mudir kita Bapak Nasruddin, atau yang dikenal dalam bahasa mahasiswanya rektor, Bapak Nasruddin AR. Kemudian ada lagi pilihan yang lain, Pak. Kalau tidak Ma'had Ali, kemudian MA Al-Iman setelah tamat apa kegiatannya? Ingin saya sampaikan sebagai perwakilan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Iman, bahwa santri MA Al-Iman bisa melanjutkan kepada program tahasus. Tahasus yaitu program wajib pasca aliyah dengan jenjang pendidikan maksimal 2 tahun yang memiliki kurikulum 100% kitab kuning. 100%. Jadi ora ono huruf Latin, Pak Ghafir. Kabeh huruf Arab, umpama toh bahasa Indonesia Arabe-Arabegon. Murni 100%. Itu menjadi batu loncatan menghadapi zaman yang akan datang. Jangan sampai generasi kita, khususnya para santri, meninggalkan tradisi-tradisi salaf. Disampaikan oleh Pak Ghafir tadi dalam kaidah al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Selanjutnya para rawuh Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Iman pada hari ini, pada kesempatan pagi siang hari ini, telah melaksanakan atau mencapai 3 hal baru yang belum pernah dilaksanakan pada saat-saat sebelumnya. Yang pertama adalah Al-Iman tetap melaksanakan haflah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah pelaksanaan haflah ini tidak meninggalkan protokol kesehatan. Terbukti bahwa panjenengan juga tetap menggunakan masker, termasuk peserta wisuda jalalain
putra maupun putri tidak hanya menggunakan masker tapi juga menggunakan sarung tangan. Kemudian tadi panjenengan sedoyo mangertosi masuk ke arena juga disemprot desinfektan sekaligus hand sanitizer. Nek wong-wong batin Pak Gofir disemprot-semprot wae kaya tanduran. Tapi ya beginilah memang karena ini sebuah protokol kesehatan yang harus kita taati. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Pondok Pesantren Al-Iman pada kesempatan hari ini tetap bisa melaksanakan haflah sekaligus wisuda jalalain pasca aliyah putra maupun putri. Kemudian hal baru apa yang kedua yang dilaksanakan Pondok Pesantren Al-Iman? Sebelumnya kita semua mengetahui bahwa setiap kelas 3 aliyah pasti melaksanakan tasyakuran yaitu khataman tafsir jalalain. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini baru sekali ini Pondok Pesantren Al-Iman melaksanakan wisuda jalalain putra dan putri. Tepuk tangan. Ini pertama kali setelah kita melewati proses rapat yang luar biasa berkali-kali dan bahkan ada yang sampai subuh, akhirnya Al-Iman menentukan bahwa prosesi tafsir khataman tafsir jalalain dirubah metodenya menjadi wisuda. Banyak sebab, diantaranya yang paling mendasar adalah banyaknya jumlah peserta kelas 3 aliyah yang akan diwisuda. Tahun ini saja itu jumlah wisuda jalalain putra dan putri sudah mencapai jumlah lebih dari 250. Artinya ya punjul meh 300 Pak Gofir nggih. Saking akeh. Ketika satu saja membaca kitab tafsir jalalain 10 menit wong 300 iso nganti rong dino. Panitiane kesel, peserta khatamane kesel, bahkan tamune melu kesel Pak Gofir. Itu hal baru yang kita laksanakan apa namanya pergantian daripada khataman tafsir. Kemudian yang ketiga, hal baru yang kita laksanakan adalah sebelumnya belum pernah ada dan baru berjalan satu tahun ini menjadi program resmi bahwa Pondok Pesantren Al-Iman mencanangkan program wajib khidmah minimal satu tahun. Untuk apa? Agar nanti pada akhirnya santri Al-Iman bisa beradaptasi dengan ilmu-ilmu yang baru saja dia dapatkan di MA. Niku nek coro bahasa sederhana nih, yo bar mangan, yo ngasai piring barang. Ngoten niku Pak Gofir. Niku Bapak Ibu sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 lebih. Sungguh tidak bijaksana kalau saya terlalu banyak menyampaikan sambutan, karena niki hanya sebatas sambutan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Iman, atas nama keluarga besar dalem Ustadz Hasan bin Agil Ba'bud, mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada peserta wisuda jalalain putra dan putri dengan harapan menjadi santri yang mendapatkan ilmu barokah dan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Tidak lupa juga kita doakan kepada wali santrinya semoga diberikan rizki yang melimpah ruah halalan toyibah agar nanti pada akhirnya bisa membiayai putra putrinya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak lupa kita doakan kepada kepala sekolah kita Bapak Abdul Ghafir yang sungguh luar biasa menyampaikan banyak sekali tadi prestasi juara. Makanya kadang-kadang kulau mikir Pak, kulau mikir niki jujur mawon, janjane mbulus juara niku hebate santri mbulus nopo gobloke mungsuwe kok iso juara niku lho.
Nggih mboten kok meragukan, tidak. Cuman enggak sampai terlintas. Sekelas santri Al-Iman sing potongane nganggo sarung wae ngepir-ngepir kaya ngene bisa mendapatkan medali emas setara internasional atau seluruh bangsa Indonesia. Ini penghargaan yang luar biasa. Maka ini bukti kepada Bapak Ibu sedoyo, santri tidak hanya bisa ngaji. Cocok saya dengan apa yang disampaikan Pak Ghofir, santri kudu iso opo wae iso. Nah, dengan harapan itu, sekali lagi kami doakan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga nanti pada akhirnya bisa membanggakan seluruh keluarga besar agama dan Republik Indonesia. Tidak banyak yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al Habib Muhammad Faqih Muqaddam Ba'abud dihaturkan terima kasih.